Guys, kembali lagi channel Fire Project yang terkece terkenal. Oke, guys. Oke, teman-teman, jadi kita udah kembali lagi di channel ini ya, guys. Kali ini kita akan sedikit ngebahas yaitu fenomena di mana salat itu dibuat menjadi aneh. Agak sedikit serem dan ini gua ngebahasnya agak benar jujur agak branding ya, guys, karena itu salat dan jadi itu tiang agama. Udah ada aturan sholat dari abad-abad ke abad dan sholat itu diubah begitu saja. Dan ini videonya agak sedikit serem, jadi yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe karena kita bakal ngebahas videonya. Jadi gue menemukan banyak banget video-video yang sholatnya sedikit aneh. Satu dari TikTok dan dua gue coba lagi dari sumber lain, bener gak sih sholat itu dibuat jadi aneh? Dan ternyata ada dong. Yuk kita bahas di sini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini di TikTok ada dari chat RIB. Oke. Dan di sini ada video memperlihatkan sholat aneh seseorang. Video ini di media sosial. Oke. Pasalnya wanita tersebut melakukan gerakan sholat yang tidak sesuai aturan. Oke. Apa nih? Oh, iya. Palanya guys, palanya kayak gini. Ada gerakan tambahan yang sangat mengganggu. Oh iya, ini. Anjir, serem. Boy. Itu sholat dimainin. Oke, mana musiknya menambah adegan serem lagi? Menurut kalian kenapa begitu? Oke. Iya, palanya anjir. Breeding guys, gila. Oke, dia berdiri. Oh, ibu ini ngerasa risih sih. Apalagi ini hilangan. Oh iya, dia kanan ke kiri lagi. Astaga. Gimana nih guys, gila sholatnya kayak gitu. Fuck man, serem anjir. Oke, kiri kanan. Anjir deh, sholatnya kayak gitu, kanan kiri. Ini ada satu kemungkinan sih. Entah dia nggak waras. Kedua, dia emang punya aliran di mana sholat itu mengajarkan kayak gitu. Bisa emang ada aliran sesat namanya ya. Kita sering mengenal aliran sesat. Jadi sholat kayak dilebih-lebihkan biar pahalanya bertambah. Atau sholat tuh yang bener aslinya seperti ini loh gitu. Biar pahala kalian masuk jadi nggak sia-sia. Gue pernah denger kayak gue nggak tahu denger dari mana, entah ngikutin atau sesuatu dari mana, itu gue nggak tahu. Tapi kayak ada yang pernah bilang kayak gini, ini aliran sesat ya, sholat yang benar tuh kayak gini gitu, sholat yang kalian lakukan semua itu salah. Jadi yang benar itu contohnya kita kan abis ruku terus berdiri kayak gini, kita nggak ada yang berdiri tegak kayak gini, nggak ada, harus kayak gini terus. Dia yakin bilang yang bener tuh kayak gini gitu. Oke. Tapi gue kayak bisalah ngebedain ya guys ya, mana yang bener mana yang salah, dan itu udah ada aturannya gitu dari hadis-hadis dan kitab Al-Quran agama Islam ya guys ya. Dan ini dia komen-komennya. Please, lebih takut lihat ini daripada lihat hantu. Gue kira cuma gue aja sih, Mel. Gue kira cuma gue aja loh, Mel. Gue aja tuh nonton kayak gini aja branding ya, anjir. Ketik kayak, kok lebih serem gitu daripada hantu. Itu sholat apa kejang-kejang, cuy. Soalnya ganti Yamed kuda sih lah. Oke, next.
Nah, video ini udah ditonton sampai 1 juta ya, guys, ya. Nah, ini dia gue dapet video ini dari Dodi Sefriadi dari channelnya. Gue nemu di YouTube videonya kayak gini, jadi okay lah. Dan di sini kita udah bisa lihat ya. Dia kayak ngasih cuplik-cuplikan, dan cuplik-cuplikannya ini ada di sini. Cuplikan jadi satu ya. Ini dia videonya. Anjir, cuy. Sholatnya kayak olahraga dong. Oke. Satu. Oke, ini yang tadi. Sholat kanan ke kiri. Oh, ada lagi yang sama. Aduh, dinding gue aja. Oke, ada lagi yang sama. Oh, ada yang lagi tiga. Oh, fix. Ini sih kayak punya aliran sih. Kalau ini dibilang kayak kagak waras gitu. Impossible, karena orang gak waras kok bisa sama gerakannya. Wah, ini punya aliran sih ini. Oke, kanan ke kiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hah. Mungkin video yang gue bahas singkat aja ya, kayak gini. Karena gue kayak pengen ngangkat aja topik ini, karena ini cukup menarik sih buat diangkat. Dan cukup serem juga. Anjir, serem banget dah. Kok ini ada, ini gue yakin sih ini aliran. Kalau ada yang bilang gak waras, masa orang gak waras sholat sih? Gitu loh. Di masjid sih. Terus ada yang sama gerakannya, ini gerakannya sama loh. Kanan ke kiri. Ini ada semacam aliran sih. Fiksi. Kalau menurut kalian ini aliran apa kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar. Atau ada yang tahu ini aliran dari mana? Oke, jadi kalau emang gue salah-salah ngomong, sorry. Gitu, minta maaf. Karena inilah pendapat gue gitu. Agama Islam gue ngajarkan ya sholat gak sampai seperti itu gitu. Yang aliran, aliran sih. Oh, asal ngomong nanti bahaya. Hah, yaudah guys, pokoknya videonya cukup sampai sini aja, dan terima kasih yang udah nonton video ini, and thank you again guys, sampai ketemu di next video. Coba tulis di kolom, gue penasaran aliran mana ini, atau ada opini yang lain, boleh lah, di bawah, nanti gue bacain sih, karena penasaran betul gue. Oke, okay. Thank you, assalamualaikum.